19. Halo bro. Halo. Halo. Nama saya Saiful. Halo juga, saya Musa. Hey bro. Sepertinya sudah waktunya nih untuk kita mengumumkan online design contest RWS 2019. Betul. Tapi sebelum mengumumkan siapa pemenangnya, kita perlu nih mereview 10 besarnya terlebih dahulu. Setuju? Setuju. Ini dia. Coba diklik. Oke, ini yang pertama ada jok burung Garuda untuk jok motor yang main, Mac. Tema hewan masih jadi andalan yang oke dari Ical Jok. Mantap. Jok dari Farhan Reparasi di Atom Style Yamaha NMAX. Iya, sepertinya dia terinspirasi nih dari superhero DC Comic. Oke punya nih. Next. Jok Predator karya Andi. Menariknya, jok ini terdapat seperti rambut gimbal di Predatornya. Untuk basic jok menggunakan Yamaha NMAX. Masuk ya, bro. Selanjutnya. Yamaha Lexi perpaduan batik dan poligonal yang unik. Betul. Jok unik ini karya Handika Jok Pratama. Next ya, bro. Wow. Ini konsepnya burung cendrawasih, burung khas Irian dari M. Abdul Wahid. Betul. Menariknya jok NMAX ini sepertinya punya sayap yang dibuat. Bisa dibuka tutup nih. Next ya, bro. Aero Robo Racing karya Ahmad Sarifuddin. Dengan base Yamaha Aerox 155 kita masukkan sebagai nominasi. Gimana? Oke. Bah Surip dengan konsep ulat hijau. Jok Yamaha Aerox ini juga unik karena bantalannya ada yang menggunakan per spiral. Selanjutnya Yamaha X-Max karya Boy variasi yang simple. Tapi jok dengan konsep formula style ini memang terlihat lebih elegan. Next. Yamaha NMAX dengan konsep Generation Bonic. Keren ini bro. Ya, selain keren juga cukup inovatif. Karya Derry Kansa ini ada sistem suspensi untuk bantalan jok motornya. Dan baru kali ini saya lihat jok model seperti ini bro. Nah, ini last but not least konsep jok Megatron karya Faisal Saputra. Betul, model robot ini base-nya menggunakan Honda PCX. Oke, sepertinya kita sudah mengumumkan 10 besar kandidat jok untuk online design contest RWS 2019 ini, bro. Iya, betul-betul. Hasil karya joknya bagus-bagus semua. Tinggal kita umumkan urutan juara yang sudah dinilai para juri sebelumnya. Oke. We'll be right back.
dan inilah juara-juaranya. The Best Online Design Contest, MBTech Riding with Style Awards 2019. Peraih penghargaan ke-10 adalah nomor peserta 45, Handika Jog Pratama, konsep batik poligonal, Yamaha Lexi, MBTech Camaro Royal Blue, Off-White, dan Grey. Peraih penghargaan ke-9 adalah nomor peserta 56, M. Abdul Wahid, konsep burung cendrawasi, Yamaha NMAX, MBTech New Superior Black dan Yellow, MBTech Riders Cruiser Black, MBTech Camaro Off-White, Grey, dan Light Grey. Peraih penghargaan ke-8 adalah nomor peserta 21, Ical Jog, konsep burung elang, Yamaha NMAX, MBTech Premium Carrera Black, MBTech Camaro Dark Brown dan Saddle, MBTech New Superior White. Peraih penghargaan ke-7 adalah nomor peserta 33, Farhan Reparasi, konsep di Atom Style, Yamaha NMAX, MBTech Premium Carrera Charcoal dan Red, MBTech Camaro Black. Peraih penghargaan ke-6 adalah nomor peserta 43, Andi, konsep The Predator, Yamaha NMAX, MBTech Premium Carrera Black dan Grey, MBTech Camaro Black, Mocha, dan Golden Beach. Peraih penghargaan ke-5 adalah nomor peserta 71, Boy Variasi, konsep Formula Style, Yamaha X-Max, MBTech Premium Carrera Black, MBTech Camaro Black, MBTech Riders Cruiser Grey dan Yellow. Peraih penghargaan ke-4 adalah nomor peserta 69, Mbah Surip, konsep Black to Nature, Yamaha Aerox, MBTech Premium Carrera Black, MBTech Riders Cruiser Black, Grey, Green, dan White. The Best Online Design Contest, MBTech Riding with Style Awards 2019. Berikut ini 3 nominator MBTech Online Design Contest Riding with Style Awards 2019. The Best Online Design Contest, MBTech Riding with Style Awards 2019. Nah, inilah juara MBTech Online Design Contest Riding with Style Awards 2019.
oleh nomor peserta 73, Deria Kansa, konsep Generation Bionic, Yamaha NMAX, MBTEC Picasso Black, MBTEC Premium Carrera Black, Grey dan Red, MBTEC New Superior Perforated Black, MBTEC Camaro Big Dot Charcoal, MBTEC Riders Cruiser Black, Red dan Yellow. Dan diikuti peraih penghargaan kedua oleh nomor peserta 83, Al-Faisal Saputra, konsep Megatron, Honda PCX, bahan MBTEC Camaro Grey, Burgundy dan Iguana, MBTEC Camaro Fiesta Hip Hop Red. Peraih penghargaan ketiga, nomor peserta 62, Ahmad Syarifuddin, konsep Robo Racing, Yamaha Aerox 155, MBTEC Riders Cruiser Black, MBTEC Camaro Grey dan Light Grey, MBTEC Camaro Fiesta Tomato, MBTEC New Superior White, MBTEC Premium Carrera Grey.